Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitani rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah adzim. Saudaraku, para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah Allah masih mencintai kita semua sehingga kita dipertemukan dengan nuansa lebaran yang penuh menggembirakan, penuh menyenangkan karena keberkahan Allah diturunkan kepada kita semuanya. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, para pengikut, dan semoga kita sampai di akhir zaman nanti selalu mendapat syafaatnya. Allahumma amin. Saudaraku, para pemirsa TA TV yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang makna daripada Syawal adalah bulan peningkatan. Meningkat seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 183, yang ketika Ramadan kemarin kita sering mendengar ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqal adzim. Wahai orang-orang yang beriman, nasihat Allah buat kita. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Saudara, inilah hasil puasa kita. Ada peningkatan yang signifikan. Kalau dulu sebelum Ramadan, kita banyak dosanya, kita banyak maksiatnya, kita sering berbuat salah, kita sering melanggar aturan Allah. Tapi di bulan Ramadan kita kendalikan semuanya itu. Seluruh panca indrawi kita, kita jaga, kita kendalikan. Bukan dibunuh, tapi dikendalikan. Tujuan terakhir finalnya adalah la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Marilah kita muhasabah diri. Sudahkah setelah kita pasca Ramadan ini diri kita benar-benar ada peningkatannya seperti mana daripada Syawal? Meningkat kebaikannya, meningkat ibadahnya, bangun malamnya tetap kita laksanakan secara rutin. Sedekahnya, amal solehnya, kemudian silaturahminya, semuanya harus meningkat. Dan termasuk hasil kerja kita pun juga meningkat. Karena kenapa kita harus meningkat? Saudaraku, hidup adalah ibarat sebuah kompetisi. Akan dipilih oleh Allah mana yang terbaik. Rugi besar kalau kita semakin umur dikurangi jatahnya, tapi amal kita tidak meningkat. Rugi kan? Padahal kita tidak tahu kita akan dipanggil oleh Allah kapan. Ramadan semua sudah dicuci oleh Allah. Beberapa hari kemarin tersampaikan kita sudah kembali dalam kesucian. Sekarang kita mampu enggak?
meningkatkan amaliah kita. Misalnya, yang kemarin sebelum Ramadan kita cuma satu bulan cuma satu juz. Bisa enggak nanti setelah Ramadan ini dua juz? Kalau kemarin Jumatan kita sering terlambat, mampukah kita Sawal ini meningkatkan? Sebelum khatib memulai khutbahnya, kita sudah di masjid. Salat tahiyat masjid, kita niati ikhtikaf, kita dikir dan sebagainya. Sebelum Ramadan, kita tidak sering membantu fakir miskin, bantu anak-anak yatim, bantu masjid, kita memperkaya diri. Sudahkah kita bisa meningkat? Mungkin setiap bulan sekali, setiap Jumat, atau setiap kapan saja. Yang penting saudaraku, Sawal jangan disia-siakan, karena ini adalah momen untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah. Sehingga harapan kita cuma satu, kita mengakhiri hidup ini dipanggil oleh Allah dalam keadaan cuma satu, Allahumma ihtim amalana bil husnil khatimah wala tahtim bisu'il khatimah. Ya Allah, tutuplah amalku dengan husnul khatimah dan jangan kau tutup dengan su'ul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ada kurang lebih mohon maaf saudaraku. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.